Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Saya Nak Sarjani. Luahan Sok Sahar berjanji takkan berlaku curang lagi terhadap istrinya. Sebelum nak tonton lebih lanjut, yang belum subscribe tuh subscribe dulu ya. Dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video selanjutnya. Asal dengan setiap perbuatannya sebelum ini, pelawak Sok Sahar berjanji takkan berlaku curang lagi terhadap istrinya. Sok berkata disebabkan kecurangannya tuh bukan saja dia dikecam, malah turut kehilangan punca pendapatan serta keruntuhan rumah tangga. Ya, sudah tentu saya memang takkan curang lagi. Karena curang saya jatuh terduduk. Saya hilang gaji setahun dan semasa itu pula baru berpindah rumah. Siapa sangka saya kehilangan kerja tiba-tiba, sedangkan dalam pikiran saya, kontrak akan tamat pada 2023. Menghargai semangat istrinya yang mempertahankan rumah tangga mereka walau dilanda badai, Sok berkata dia tak mampu menjadi sekuat Rosalena jika berada dalam situasi sama. Jika kena pada batang hidung sendiri, saya tak tahu dapat jadi sekuat dia atau tak. Allah hanya akan uji seorang itu mengikut kemampuannya. Terdahulu hangat diperkatakan mengenai rumah tangganya apabila istrinya mendedahkan pelawak itu berlaku curang buat kali kedua dengan wanita yang sama. Dah tonton sampai habis kan? Apa pula pendapat Anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video selanjutnya.